Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini kita ada kuliner mendadak durian pakai pulut ya. Ini sebagian sudah dimakan. Ini kalau enaknya pakai pulut ya. Pulutnya hangat-hangat seperti ini. Ya, diambil. Wah. Mantap. Taruh di dalam piring. Nah, kita ambil durian yang premiumnya nih. Kita habiskan yang premiumnya di sini. Ya, yang mana lagi warna kuning. Wah. Nah, dimakan nih seperti ini ya. Ini tutorial makannya tetap pakai 3 jari ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bagi penikmat durian, ya pilih durian yang mantap-mantap seperti ini ya, enak. Ini manis. Harganya cukup bersahabat. 100.000 dapat 3 yang besar ya. Ini makannya dari kemarin sudah masih banyak sisanya. Kita ambil lagi yang besar. Enak ya. Anda bisa merasakan nih, coba dirasakan. Ada lapisan-lapisan sedapnya ini. Rasanya tuh beda ya. Manis. Ini durian premium nih. Pangkalan. Aslinya di Pangkalan. Pangkalan Sumatera Barat ya. Manggilang. Oh, bukan Pangkalan, ternyata Manggilang. Iya, Pangkalan Manggilang. Oh, Pangkalan Manggilang ya. Karena kalau Pangkalan dengan Manggilang itu berbeda ya. Kalau ini Pangkalan Manggilang. Kalau biar puas memang makan durian itu pakai pulut kayak gini ya. Pakai pulut, karena kalau durian aja kurang terasa menggigit gitu ya. Tapi kalau udah pakai pulut, walaupun sudah kenyang kita ini, tetap melihat seperti ini kenyangnya jadi hilang, jadi lapar lagi ya. Ini pas nih ya. Rasanya pas, nikmatnya pas, pulutnya pas ya. Yang masak juga enak ya. Mari makan durian ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.